doang. Banyak. Banyak. Oh ya, pokoknya gitu. Di pertama di Indonesia. Parkir di luar karena orang-orang kayak parkir di luar gitu, kayaknya full banget deh, jadi kita cuy ikutan parkir di luar. Makanya di sana, Beb. Tuh kecil banget, ramai banget lagi. Sampai. Mau makan apa? Bebas pilih satu. Jauh mata memandang semuanya outlet gitu ya. Masih sampai ujung tau. Kiranya mau beli tas buat aku, ternyata dia nyari tas kantor sendiri. Ternyata ini namanya berkedok. Coba pakai. Ini lebih cowok nggak sih? Yang tadi kayak lebih pada mas-masnya gitu. Gak jelas. Oh, yang food temptation itu.
Kipling kan? Eh bukan ya, yang kamu suka bukan Kipling ya? Banyak es krim di sana. Udah. Oh iya, food court. Apa? Oh, yang bisa di... Ada di krip lo di luar tadi. Saya mau nyari dompet buat mak gue, tapi lagi-lagi dia melihat tas untuk diri sendiri. Yang ini enggak nih? Itu kayak udah lama gitu loh. Iya. Kita lagi di seberang sungai. Itu panas banget, jadi kita nyamperang buat beli jenis gua belakangnya. Bo, recommended bo minum ya? Bo minum, bo makan kalian? Makan di rumah? Makan di rumah, harus tempatnya pagi lah ya, nggak bisa siang-siang gitu ya, parah. Jalanan kayak gini. Macet. Itu lagiannya di seberang, kita nyebrang buat beli kopi. Ada nada Indomaret di ujung banget dari sana, jalan tadi. Tapi tetap semuanya tuh ngantri. Ya kan, Beb? Terus kita lagi nunggu minuman kita. Habis dulu aja. Ini adalah penyelamat kita. Ting. Kita parkir sini, kita bisa lihat ya. Parkirannya. Kita udah sampai mobil lagi nih, udah pulang. Gimana? Sebentar lagi lah baru kesini lagi. Sebentar lagi tuh baru mau kesini lagi. Tokonya buka semua dan orangnya lebih sepi. Sekarang ramai banget, benar-benar tadi kan kita nyampe jalannya nih 10-an kan nyampe. Itu benar-benar orang semua sampai tadi. Makan aja cari tempatnya susah banget. Minum beli minum aja. Mau beli minum hop-hop. Dia ngantri 1 jam. Ya udah kita keluar lagi. Kita nyebrang, kita beli kopi jadi dua. Terus itu juga ngantri, lumayan ngantri tapi enggak separah yang di dalam sih. Yang di dalam benar-benar parah banget. Akhirnya kita jalan ke Indomaret di ujung. Indomaretnya juga gimana sih? Indomaretnya kosong. Tinggal dikit lah. Kayak dikit gila dan ngantri. Tapi enaknya kalau Indomaret kan kita bisa pegang dulu, terus kita bisa sambil minum ya. Ya udah, oke. Sekian trip kita. Bye.